السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أما بعد. Hari ini kita dah 10 hari dalam bulan Muharram. Kita banyak dah ceramah dan kuliah berkenaan dengan Hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, ada lagi sahabat hak tinggal di Mekah, antaranya sepasang suami isteri, iaitulah Abu Salamah. Isteri dia Ummu Salamah, baby dia Salamah. Salamah ni lelaki puang. Kalau kita bahasa kita, Salamah ni puang tak? Tapi ni baby boy. Jadi Abu Salamah kata ke isteri dia, siaplah barang tu, kita hijrah ke Madinah, carilah pergi tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu suami isteri ni siap barang, naik unta, gerak nak hijrah. Tubik je sikit kawasan Mekah, sampai di Tan'im. Anak beranak hok puang, anak beranak isteri, dengar cerita dia orang ni sekeluarga nak pergi ikut Muhammad ke Madinah. Anak beranak hok puang, hok masih musyriki Mekah. Anak beranak ni mari sekat. Lalu dia kata, "Hei Abu Salamah. Wahai Abu Salamah, mau nak pergi ke Madinah ikut Muhammad, pergilah. Tapi ni, anak puang kami ni jangan bawa. Mau nak pergi ikut Muhammad, pergi. Sedangkan kawan tu kahwin dah, suami dia. Tapi keluarga dia hak kafir ni sekat. Pergilah kamu nak pergi." Abu Salamah kata, "Ni isteri aku, ni anak aku. Dak nak pergi ikut Muhammad, pergilah, tinggal ni." Lalu si suami ni sayang pada isteri, sayang. Tapi Allah dan Rasul lebih utama lagi. Lalu pergilah si suami ni dengan berat hati. Berat hati untuk tinggal isteri dan anak. Tawakal hati, dia yakin aku pergi ni menyahut seruan Allah dan Rasul, mesti Allah tolong. Sedih-sedih, tawakal pun tawakal, dia capur jadi. Lalu Abu Salamah pun terus jalan ke Madinah. Cerita ni siapa pula ke keluarga Abu Salamah? Keluarga hak lelaki hak kafir, musyrikin juga. Derah-derah keluarga hak lelaki mari pula sini. Lalu dia tengok keluarga hak puang nak ambil Ummu Salamah dengan baby boy tu. Hak keluarga lelaki kata kepada keluarga Ummu Salamah, "Mu nak ambil anak puang mu, ambil lah. Tapi ni budak lelaki ni, anak lelaki adalah keturunan kami. Serah pada kami." Boleh faham tak ke belik cerita dia? Boleh. Jadi hak nu kata, "Mu nak ambil anak puan mu, ini sama-sama musyriki Mekah dah bala. Mu nak ambil anak puan mu, ambil Ummu Salamah. Baby ni anak lelaki. Lelaki ni keturunan kami. Serah kami baby." Orang ni kata, "Dak, kena ikut. Ni ikut mak dia." Orang ni kata, "Dak, anak lelaki kena ikut keluarga kami." Duk mai bala. Tarik, tarik, tarik. Dalam kitab menyebut hatan kasarat, sehingga patah tangan baby tu. Bayang orang Arab balah guna. Kita raja pergi Mekah tengok orang Arab balah. Lening, hak lening ni balah Islam dah. Kalau hak balah jahiliah, dia berebut tarik, patah tangan baby. Akhirnya keluarga hak puan kata, "Ambil lah." Lalu diambil Salamah, dibawa ke sana. Ummu Salamah diheret ke sini. Abu Salamah ke Madinah. Allahuakbar. Kita hari ni sambut mak hijrah, jamu makan bubur surga. Para sahabat dulu nak menyahut seruan Allah dan Rasul, siapa gini semua?
Lalu dalam kitab menyebut Ummu Salamah, dia tak boleh nak buat apa sebagai orang puan. Lalu dia duduk je di Mekah. Hak dia boleh buat petang-petang, dia tubik, dia pergi tempat tu, dia nangis. Terbayang suami dia, terbayang anak dia nangis sakit. Gitu je lah hak dia boleh buat petang-petang. Dalam riwayat menyebut sehingga hampir setahun, petang-petang pergi situ nangis, petang-petang pergi nangis. Sehinggalah keluarga hak puang ni dia jadi siang. Dia kata, "Hei Ummu Salamah, muduk nangis sok mau petang-petang ni, gilah nak pergi kat suamimu Madinah, gilah mu nak pergi." Lalu Ummu Salamah kata, "Ya, aku nak pergi kat suami aku, tapi bagaimana mungkin seorang ibu boleh hidup tanpa anak dia? Aku nak juga anak aku." Lalu keluarga dia hak musyriki Mekah ni gi jumpa keluarga hak puang, besang lah, besang. Besang jahiliah. Khabar ginilah, berilah anak dia ni, biarlah dia nak pergi jumpa tok laki, jumpa ayah dia. Lalu keluarga ni pun serah Salamah kepada Ummu Salamah. Ummu Salamah peluk cium anak dia, siap-siap barang sikit, naik unta, terus bergerak pergi ke Madinah. Dua beranak. Sehingga ada orang jumpa dia tengah jalan, orang tanya, "Eh, ni Ummu Salamah ke? Mu nak pergi mana?" "Aku nak mencari Allah dan Rasul dan suamiku." Orang tanya, "Dah mu pergi berapa orang?" "Aku bersama anak kecilku ini dan Allah bersama kami." Pergi. Lalu orang tu siang, "Mari saya tolong tunjuk jalan." Ni ada ulama, ada pendakwah tu seorang disebut, dia kata, "Tengok Ummu Salamah, baby dia menjadi punca semangat nak hijrah. Kita ni isteri kita tak boleh mari dengar alasan baby. Kita mari dengar tak boleh nak bawa orang puan, ustaz, jaga anak kecil." Ummu Salamah anak kecil tu menjadi sebab semangat dia untuk terus istiqamah pergi ke Madinah. Baby tu. Ya. Anak kecil besar dah, jadi mak dah, jaga cucu pula. Adalah kadang-kadang selalu orang puan alasan dia nak kecil. Ummu Salamah, baby menjadi punca semangat dia untuk hijrah ke Madinah. Hak menariknya, bila dia sampai ke Madinah, ialah sampai ke Madinah, dah setahun tak jumpa suami, tak tahu khabar, bukannya boleh WhatsApp, sampai dah ke abang, mana khabar, saya tengok gambar, tak boleh. Mana lepas setahun baru jumpa di Madinah, peluk, cium, "I love you, I miss you," semua. Baru je jumpa, tiba-tiba paluan, seruan untuk berjihad perang Badar. Perang Badar, Abu Salamah pergi. Baru jumpa, pergi perang pula. Kita barangkali, "Oh, abang, bolah, biar orang lain lah pergi dulu. Baru, mah baru sapan ni, bang." Abu Salamah menyahut seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Gi perang Badar, lepas tu Islam menang besar." Saya nak sebut hak ujung, hak penting sikit lagi. Ni pendek cerita. Perang Badar Islam menang besar, balik perang Badar barulah mereka mula hidup balik susu rumah tangga. Dia perang Badar ni tahun kedua hijrah. Mana 2 tahun Nabi duduk di Madinah perang Badar. Tahun depan, tahun ketiga, perang Uhud. Perang Uhud, lepas duduk setahun perang Uhud, Abu Salamah pergi perang Uhud. Pergi perang Uhud, balik dari perang Uhud, Abu Salamah cedera parah. Cedera parah, Ummu Salamah duduk jaga dia, rawat dia. Sehinggalah dia orang baik ni, orang soleh ni, kadang-kadang dia boleh terasa, kan, orang-orang baik, dia macam dia terasa dia nak mati. Ya, dia rasa. Lalu dia pesan macam kita lah juga, lepas arwah ayah mati, Tok Ki mati, lalu orang cerita, "Oh, watuk pun masa dekat-dekat nak mati baru ni lain je. Sekali lagi masjid dengan orang ngajar, dia tak tidur. Kat-kat nak mati baru ni tidur banyak sikit." Mungkin tanda-tanda. Jadi ada tanda. Jadi Abu Salamah ni masa dia tengah sakit, dia pesan kepada isteri. Ha, ni tu seorang suami yang bagus. Dia rasa dia macam, yelah, dah hujung usia dia. Dia pesan pada Ummu Salamah. Dia kata, "Wahai Ummu Salamah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa
sesiapa yang terkena musibah, lalu dia baca tiga perkara, maka Allah pasti akan gantikan kebaikan untuk dia. Masa suami sakit, pesan ke isteri. Nabi kata, sesiapa yang terkena musibah, lalu dia membaca yang pertama, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua, dia baca, Allahumma ajurni fi musibati. Nombor dua, dia kata, ya Allah, berilah pahala padaku atas musibah ini. Aku sabar. Dua. Maksudnya, yang pertama, inna lillah. Yang kedua, ya Allah, beri pahala lah ke aku atas musibah ini. Yang ketiga, Allahumma khlufni khaira minha. Ya Allah, tolong ganti yang lebih baik. Abu Salamah tengah sakit, dia khabar ke isteri dia, kalau baca tiga ni, Nabi janji Allah akan gantikan kebaikan. Tiga eh. Hak pertama benda, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Hak kedua, Allahumma jurni fi musibati. Tak apalah, kot Melayunya, ya Allah berilah pahala padaku di atas musibah ini. Buat apa pahala? Aku sabar ni. Mana yang kedua, harap pahala. Yang ketiga, Allahumma khlufni khaira minha. Ya Allah, tolong ganti yang lebih baik. Pertama, inna lillah. Yang kedua, harap pahala. Yang ketiga, ya Allah, berilah ganti yang lebih baik di atas musibah ni. Rumah terbakar, anak mati, isteri mati, bisnes kena tipu. Ganti yang lebih baik. Kan, tiga. Benda yang pertama, inna lillah. Yang kedua, harap pahala. Yang ketiga, ganti lebih baik. Jadi Ummu Salamah kata, Rasulullah beritahu, Allah pasti akan ganti. Dua tiga hari selepas tu, Abu Salamah menghembuskan nafas yang terakhir, mati. Mati seorang suami memang adalah satu musibah. Lalu Ummu Salamah ingat pesan untuk lelaki dia, Rasulullah ajar. Ummu Salamah terus sebut. Yang pertama sebut benda ni, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebut yang kedua, Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, beri pahala padaku atas musibah ni. Masa Ummu Salamah nak doa hak yang ketiga, ia sakok sikit nak doa. Sebab apa sakok? Benda doa yang ketiga? Yang ketiga ni, eh? Ganti hak lebih baik. Jadi masih nak doa tu, ya sakok. Eh, siapa lagi hak lebih baik daripada abang mah aku ni? Kan, bila dia nak doa hak lebih baik, ya sakok. Sedangkan sebenarnya makna ganti ni, tak semestinya ganti untuk lelaki. Mungkin ganti kehidupan, ganti rezeki yang lebih baik. Cuma dia jadi sakok nak doa. Ingat tak ada hak lebih baik pada Abu Salamah. Tapi dia kata dah ni, doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pun baca juga yang ketiga, wa Allahumma khlufni khairan minha. Ya Allah, berganti pada aku yang lebih baik. Lepas suami dia meninggal, ini satu musibah yang besar. Lepas Ummu Salamah habis iddah, mari Sayyidina Umar pinang dia. Zaman sahabat gitu, dia nak tolong. Sebab Ummu Salamah ni tak ada orang dah di Madinah ni, jadi nak tolong Sayyidina Umar, mari tolong pinang. Ummu Salamah tolak. Lepas tu Sayyidina Abu Bakar pula mari pinang, nak tolong. Ni orang dulu dia kahwin, ini antara sebab-sebabnya kan, dia nak tolong. Macam dulu saya masa duduk belajar dekat Mekah dulu, orang Saudi, orang Mekah, Jeddah, ramai masa perang Bosnia dulu. Masa perang Bosnia dulu, ramai orang-orang Mekah ni diambil orang Bosnia, janda-janda ni diambil nak tolong bagai isteri kedua, ketiga. Lepas tu isteri-isteri orang Mekah ni tanya, no, di Somalia perang juga, apa tak tolong ambil attack? Main ambil Bosnia je. Tak terjawab dia orang. Jadi Sayyidina Umar mari pinang, dia tolak. Lepas Sayyidina tu, Sayyidina Abu Bakar, Ummu Salamah tolak. Lalu datanglah
sebaik-baik makhluk di atas muka bumi ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinang Ummu Salamah. Ummu Salamah jawab, pinanganmu tidak patut ditolak wahai Rasulullah. Tapi saya nak bagi tahu, saya ni tua dah. Saya ni ada anak. Dan saya ni ada jenis perangai sikit. Bahasa kita hari ni mudi. Kadang-kadang buat nak marah. Saya bimbang kaki kalau saya buat, Rasulullah nak marah ke saya? Kalau Rasulullah nak marah kaki, Allah pula marah ke saya? Lalu Rasulullah jawab, kamu kata kamu tua, aku pun tua dah. Sebab masa hijrah umur Nabi 13, 40, 53. Perang Uhud tahun ketiga 56. Masa tu umur Nabi 56, 57. Masa nak pinang Ummu Salamah. Kalau kamu kata kamu tua, aku pun tua dah. Kalau kamu kata kamu ada anak, anak itu akan menjadi anak aku juga. Aku akan jaga. Hakmu kata mu ada perangai tu, aku akan doa lah. Moga-moga Allah hilangkan perangai tu. Nescaya kamu tak ada dah perangai tu. Lalu Ummu Salamah menjadi Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Hijrah yang juangan dia yang hebat. Bila kena musibah dia amal apa yang Nabi anjur, akhirnya dia bukan saja ummu kepada Salamah, tetapi dia menjadi Ummul Mukminin radhiyallahu an Ummi Salamah. Saya rasa sekadar itulah, kita masuk waktu dah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.